Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini Eri Wilkis akan mereview perumahan tipe 30/60 setelah direnovasi. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tentunya subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, rumah ini rumah subsidi tipe 30/60, lebar 6 meter, panjang 10 meter. Tuh kita lihat dari fasadnya aja sudah keren banget ya setelah direnovasi. Untuk ukuran pagarnya ini lebar 3 meter 20 x 170. Pagar besinya ini menggunakan holo kalpanis 4x4 dilapisi dengan GRC wood plank. Tentunya jadi keren dan menarik ya teman-teman. Untuk pagar temboknya ukurannya 3 meter x 170 sudah terlapisi dengan keramik motif ikan. Oke teman-teman, kita lanjut geser ke bagian karpot. Karpot ini ukurannya 3 meter panjang 4 meter. Cukup luas ya untuk menyimpan kendaraan di sini. Nah, untuk keramiknya menggunakan keramik 40x40. Untuk bagian teras ukurannya 3 meter x 3 meter. Nah, di sana sudah ada mesin sumur bor atau sumur pantek. Rumah ini keseluruhan menggunakan kusen kayu bawaan developer ya teman-teman. Jadi nggak bisa dirubah karena masih belum 5 tahun, cuman dipasang tralis jendela dan pintunya. Untuk bagian kanopi di sini menggunakan kanopi baja ringan dicat warna hitam. Atapnya menggunakan atap spandek. Nah, di sini pintunya sudah dipasang tralis pintu pakai kasa nyamuk ya teman-teman. Lanjut ke bagian ruang tamu. Untuk ruang tamu ukurannya 3 meter x 4 meter 50, cukup luas ya teman-teman. Nah, sini keramiknya menggunakan keramik 40x40. Wah, simbahnya itu mau kemana ya, mau beli air kali ya buat saya. Nah teman-teman, di sini sofanya warna oranye minimalis banget ya. Di sana ada jendela, jadi segi pencahayaan sangat cukup ya. Di sana ada jam dinding, keren banget ya. Nah, di sini ada bonsai dari bahan plastik, jadi menambah estetika yang keren dan menarik. Bagi teman-teman yang mau pesan gordeng, bisa langsung datang ke toko Adinda Gordeng, Jalan Raya Rajek Mauk, depan Puskesmas Rajek, Tangerang, Banten. Terima kasih. Rumah ini ada 2 kamar tidur. Yuk, kita lanjut ke kamar yang pertama dulu ya. Untuk kamar yang pertama ini ukurannya 3 meter x 3 meter, cukup luas juga ya di sini teman-teman. Di sini ada jendela, jadi sirkulasi udara keluar masuk. Untuk kasur sengaja di sini nggak pakai ranjang atau dipan karena punya anak kecil, jadi di lantai ya teman-teman kasurnya. Yuk, mari kita geser ke kamar yang kedua. Untuk kamar yang kedua ini ukurannya lebar 3 meter panjang 250. Sangat cukup ya buat kamar anak atau kamar si dede. Untuk lantainya di sini menggunakan lantai keramik 40x40. Wah, keren banget ini. Spraynya kembang tulip ya, teman-teman. Nah, untuk pintunya di sini menggunakan pintu double triplek, masih dari bawaan developer ya. Untuk segi pencahayaan di sini ada jendela di samping kiri, jadi sirkulasi udara sangat cukup ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita review ke dapur, di sini ada hiasan bonsai ya, jadi keren ya teman-teman. Yuk, mari kita geser ke bagian dapur. Dapur ini ukurannya 6 meter x 150. Di sini sudah terpasang kitchen set pakai aluminium ya teman-teman.
Di sampingnya ada rak piring dari aluminium juga. Rumah ini lantainya menggunakan lantai keramik 40x40. Meja kompornya pun sangat keren ya. Di sini ada kompor tanam, wastafel, dan tempat cuci baju. Bagian plafon di sini menggunakan plafon GRC. Nah, di sana sudah ada ventilasi udara, jadi sirkulasi udara keluar masuk ya, teman-teman. Yuk, mari kita geser ke tempat cuci baju. Tempat cuci baju ini ukurannya 150 x 1 meter. Cukup lega juga ya di sini tempat cuci baju. Yuk, langsung kita geser ke kamar mandi. Untuk kamar mandi ini ukurannya 150 x 140. Pintunya menggunakan pintu PVC. Lantainya ini menggunakan lantai keramik 20 x 20. Menggunakan kloset jongkok. Nah, di sini sudah terpasang shower, tempat sabun, tempat sampo, dan sudah terpasang exhaust juga di sana ya, teman-teman. Oke, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.